untuk Utero dan juga Dinas Koperasi dan Perdagangan. Untuk dinas, kalau ada pelatihan itu tolong pelatihannya itu berkelanjutan. Tambahan lagi untuk Disperindak, sepertinya dari pendampingan hari ini, kalau kita jadwal 5 orang-5 orang itu waktu kita kurang. Alhamdulillah, untuk kegiatan konsultasi brand dan medsos hari ini benar-benar luar biasa dan benar-benar bermanfaat bagi kami, terutama untuk ibu-ibu yang memang selama ini masih sedikit gaptek. Jadi benar-benar bermanfaat. Dan terima kasih sekali untuk Utero dan juga Dinas Koperasi dan Perdagangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roro dari Bengkel Batik. Di sini untuk klinik dari Diskopindak sangat luar biasa sekali. Pelatihannya langsung dari yang expert, dari praktisi, enggak membosankan juga dan langsung diajarin face to face. Jadi luar biasa banget. Sangat membantu kita. Thank you. Di sini saya perwakilan dari Rampal Celaket untuk mengikuti pelatihan pendalaman materi tentang UMKM. Alhamdulillah saya sangat terbantu untuk memperbagus, mempercantik kualitas produk saya dimulai dari dibantu dari mulai desain, dari membuatkan, dibantu mencarikan nama untuk merek. Alhamdulillah semuanya bisa lancar dan baik hasilnya. Terima kasih untuk Utiro Indonesia. Saya terima kasih banyak atas waktu yang diberikan, bisa berkumpul dan mencari wawasan. Kalau pesan hanya sedikit sih, sebenarnya sangat menunjang, cuman waktu kira-kira itu masih kurang karena dibatasi atau gantian. Saya berharap ada waktu lain untuk bisa tetap seperti ini. Jadi kekurangan kita agar tahu. Terima kasih. Dan terima kasih dari Mas Dadi, Utero Indonesia yang telah membina UMKM di Malang. Mudah-mudahan selalu bersinergi terus dengan Diskoperindak dan UMKM selalu menunggu pelatihan-pelatihan selanjutnya sampai dengan UMKM berhasil naik kelas. Amin. Terima kasih. Terima kasih untuk Dinas dan dari pihak Utero, Mas Dadi, atas pelatihan hari ini. Dan kedepannya semoga ada pelatihan yang berkelanjutan lagi. Itu saja pesan dari saya. Terima kasih. Pak Dadi itu sangat enak kalau menerangkan, kalau menjelaskan. Terus kita dibimbing sampai bisa, kalau ada pertanyaan dijelasin sampai mengerti. Terus kalau untuk dinas, kalau ada pelatihan itu tolong pelatihannya itu berkelanjutan. Jadi ada follow up-nya, jadi bukan hanya pelatihan terus udah gitu kita dibiarkan, tapi seperti ini berkelanjutan. Selama saya mengikuti pelatihan dari dinas, baik apalagi penyampaian dari narasumber Mas Dedi dari Utero, penyampaiannya bagus, kita mengena, sasarannya mengena, akhirnya kita paham apa yang harus kita lakukan, dan alhamdulillah ada pendampingan dari Utero, jadi sangat bermanfaat bagi kami. Untuk pesannya untuk dinas, semoga pelatihan ini nggak berhenti dari di sini, akan ada mungkin kunjungan ke industri-industri, ke rumah-rumah kita, dan kami berharap selanjutnya ada, ke depannya ada pelatihan yang didampingi seperti ini lagi. Alhamdulillah berkat pendampingan dari Mas Dadi Utero, kita sebagai UMKM di Kota Malang insya Allah akan berkembang pesat dengan bimbingan-bimbingan beliaunya, baik itu melalui digital maupun brand-brand maupun desain-desain yang berhubungan dengan penjualan untuk meningkatkan penjualan di hasil karya dari UMKM kami. Terima kasih. Terima kasih Utero. Utero bagus sekali memberi edukasi,
memberi contoh, memecahkan permasalahan yang ada di UMKM, terutama yang untuk pemula seperti saya ini. Terima kasih Utero, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini saya telah didampingi oleh Utero atas rekom dari dinas. Sangat bermanfaat sekali apa yang kami dapatkan, baik pendampingan itu dari segi digitalnya ataupun dari segi pasarnya. Mudah-mudahan ini selalu bermanfaat dan kami bisa lebih maju lagi. Terima kasih Utero dan dinas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Utero, saya bisa mengenal digital untuk UMKM dan memperkenalkan produk-produk saya. Dari dinas juga terima kasih untuk membantu saya untuk mengurus perizinan segala untuk UMKM. Terima kasih Utero. Terima kasih Pak Dadi dari Utero Indonesia yang telah membimbing kami di dalam pendampingan branding dan banyak hal yang sudah kami peroleh sehingga banyak ilmu yang kami terima dan nantinya akan berguna bagi kami para UMKM. Terima kasih Mas Dadi. Tambahan lagi untuk Disperindak, sepertinya dari pendampingan hari ini, kalau kita jadwal 5 orang itu waktu kita kurang. Jadi mohon untuk bisa dievaluasi lagi sehingga mungkin maksimal 2 orang saja cukup untuk waktu yang 2 jam itu.